Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Siri Xiaomi Mi 10T kini disahkan akan dijual secara rasmi pada 30 September ini. Melaluinya, jenama ini dijangka akan memperkenalkan dua model di bawahnya iaitu Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro. Seterusnya, Qualcomm kini mengumumkan chip terbaru yang dinamakan chip Snapdragon 750G. Ia dihasilkan dengan teknologi 8 nanometer serta kemampuan grafik yang ditingkatkan kepada 10%. Peranti pertama yang menggunakan chip ini akan dikeluarkan oleh Xiaomi menjelang penghujung tahun ini. Menurut desas-desus yang tertiris, Apple mungkin memperkenalkan 4 versi penawaran di bawah siri iPhone 12. Apple dijangka memperkenalkan iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Untuk iPhone 12 mini, ia dilihat akan menyertakan saiz skrin 5.4 inci dan menggunakan chip A14. Buat masa ini, spesifikasi lain masih tidak diumumkan lagi. Bukan itu sahaja, Apple juga kini membenarkan aplikasi Gmail ditetapkan sebagai aplikasi email utama. Bagi yang berminat, pengguna boleh mengubah tetapan di settings di iOS. Intel pula telah menerima lesen daripada pihak berkuasa Amerika Syarikat untuk terus menawarkan beberapa produk kepada Huawei Technologies. Selain Intel, beberapa syarikat lain yang turut telah membuat permohonan adalah SMIC dan juga SK Hynix. Selain itu, Microsoft mengumumkan matlamat mereka untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar, iaitu dengan konsep water positive. Melaluinya, syarikat ini bercadang untuk mengembalikan lebih banyak air daripada apa yang digunakan oleh syarikat tersebut menjelang tahun 2030. Microsoft juga dijangka akan memperkenalkan beberapa projek air baru di pejabat Arizona. Dalam arena teknologi global, Twitter pula berkongsi data mengenai tagar K-pop Twitter melibatkan pengguna Malaysia. Untuk pasaran Malaysia, artis K-pop yang paling disebut adalah BTS, EXO, Blackpink, TWICE dan TXT. Bukan itu sahaja, terdapat 300 topik berkaitan K-pop yang boleh diikuti oleh pengguna. Longcat iaitu kucing meme legenda sekitar tahun 2006 kini dilaporkan telah meninggal dunia di Jepun. Bagi yang tidak mengetahui, Longcat atau nama sebenarnya Shiroi merupakan kucing sepanjang 65 cm ini telah digunakan dalam ratusan meme yang menambah-nambah kepanjangannya untuk menghasilkan kandungan humor. Akhir sekali, RRT akan membenarkan pengguna untuk membuat pembayaran melalui kad bank MyDebit. Melaluinya, berkemungkinan besar sistem akan memegang sedikit baki akaun sebelum penolakan tambang dilakukan selepas keluar dari stesen akhir. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai perkara ini. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.